Al-Fatihah. Walaha waktani ahaduma ikhtiar. Ini waktu apa? Waktu isya mempunyai dua waktu. Mempunyai dua waktu. Salah satunya dinamakan waktu ikhtiar. Ikhtiar apa? Pilihan. Waktu pilihan. Waktu pilihan. Waktu yang terpilih. Waktu pilihan. Nah, akhir waktu pilihan berakhir sampai pada subuh silen sepertiga malam. Kapan sepertiga malam? Awal ya, setengah sepuluh kira-kira. Setengah sepuluh. Ini masuk dalam kategori waktu ikhya. Benar ya? Wasani utawi kangka pimpindo jawazun iku waktu jawaz. Sampai lakukan jam 12 enggak apa-apa, jam 1 enggak apa-apa, jam 2 enggak apa-apa. Boleh. Maka tidak makan waktu. Wa syarra wa syarra sebagai musanib dalam maram jawa dikoli kelan jawa ke musanib afir jawa zi wa englan ing dalam waktu jawa. Waktu jawa ila tulu ing fadrisani iku maram sumoko maram meledake fajar kangka beng windu. Artinya akhir daripada sholat isya terkait dengan waktu jawas ini berakhir sampai fajar sodik ini terbit, sampai terbitnya fajar sodik. Ayo sodik kita kasih fajar ingkang sodik. Fajar yang jujur, fajar yang jujur. Karena fajar itu ada yang jujur, ada juga ngibulin. Tidak hanya manusia, ada fajar yang jujur, ada yang fajar yang suka ngibulin. Fajar yang jujur dinamakan fajar sodik. Fajar yang suka ngibulin namanya fajar kadzib atau fajar ngibul. Wahua mati fajar sodik, al-muntashiru iku fajar ingkang gumelar. Tersebar apa tauhu apa padang-padangi fajar muktalidon halim malang melebar bil ufuki ing dalam cakrawala. Jadi cahayanya, terangnya ini tersebar melintang di atas cakrawala. Namanya fajar sodik. Benar-benar fajar, benar-benar sudah memasuki waktu apa sih? Siang. Amal fajiru anakku utai fajar. Utai fajar Al-Kadzibu kang ngibul. Enggak ngibul, ngibul apa? Ngapusi. Fajar yang suka bohong. Fayatlu umong ka'iku terbit apa fajar kadzib qabla dzalika ing dalem sadurunge mengkono-mengkono fajar sodik. Sebelum fajar sodik ada fajar namanya fajar kadzib.
ngamuk karitun ora hale malah melebar enggak sampai melebar enggak sampai malah dan mustatilan balik hale memanjang daiban hale budalan jadi ada terang tapi kemudian memanjang ifis sama ing dalam langit memanjang di langit sehingga hilang sumaya zulu mongko kali-kali hilang apa dau cahayanya kemudian hilang fajarnya hilang ya zulu mongko hilang apa fajar fajar namanya kadib ngapusi wadah kibu lan ngiring-ngiringi hu ing fajar kadib apa zulmantun apa gelap kirain sudah terang ternyata gelap lagi ngapusi ternyata sebagai salah kulan ora gumantung jadi lawan fajar kazim apa hukmon apa hukum tidak terikat dengan hukum kalau terjadi fajar kazim maka tidak terikat dengan apa hukum artinya belum sampai memasuki waktu subuh belum sampai waktu isya habis wa ta'ala kunya wa dzakara nutur sebuah syekh Abu Hamid ada Hamid ada Hamidah ini Abu Hamid bapak Hamid bapak Hamid syekh Abu Hamid siapa syekh Abu Hamid itu Al-Ghazali Al-Imam Ghazali syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ini asmanya sih ngalam apa kunyai Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali anna al-isya'i yang satu meniku tetap kedua sholat isya waktu karohatin apa waktu makruh waktu dimana kalau kita sholat isya kita jatuhkan pada waktu itu hukumnya makruh bahwa utawi waktu karlatin ikumma waktu bainal fajr ini kan tetap ing dalam antaranya fajar loro fajar sotik fajar halik wassubuhulan sholat subuh sholat dulu tegasnya sholat subuh biarannya subuh subuh artinya apa? Subah pagi kenapa dinamakan saat subuh? Karena dilakukan pada waktu pagi bahwa utawi maknane sukulo bakane tentam luka awal nahari ukawitane terima awal siang namanya subuh wasumia kan dijenengi apa sholat sholat tidak dikatakan mengkono subuh sholat dinamakan subuh di fi'liha kronong lakoni sholat subuh di awalihi ing dalam kawitane rino karena sholat subuh dilakukan pada awal awal apa? Awal siang yang diawali pada saat apa? Fajar sotik itu terbit. Ya. Berarti sudah masuk waktu subuh. Karena dilakukan pada awal siang. Walailan iku tetap kedua subuh kal asri hale kaitine salat asar. Khamsatu awqatin utain duwene lima pira-pira waktu. Punya lima waktu. Hakmu tersalah cincinnya kaum satu awqat ini waktu fadilah di iku waktu fadilah waktu fadilah ada fadilah waktu yang utama mengenai waktu fadilah awal waktu iku kawitane waktu awal waktu subuh itu kalau kita lakukan pada waktu itu namanya waktu fadilah waktunya dinamakan waktu fadilah wasani utawi kang kaping pindho iku waktu ikhtiar iku waktu ikhtiar waktu pilihan wa zakara nutur sapa kimusane bu ing waktu ikhtiar kali ing dalam waktune ing dalam dawuhe kiai musanne wa awwal waqtiha utawi kawitane waktu waktu apa ikhtiar ya waktunya sholat apa ini? Sholat subuh. Waktu sholat subuh terkait dengan waktu ikhtiar. Tolong fajri iku meredae fajar sanikan kaping pindho. Terbitnya fajar yang kedua. Wa akhiru te akhire
akhirnya waktu subuh bin ikhtiari ing dalam waktu ikhtiar, waktu pilihan ilal isfari iku tumoko marang padang. Ketika cakrawala padang ya, ketika itu ya sampai pagi ya, dimulai pada saat fajar shodik itu terbit hingga cakrawala itu menjadi apa? Menjadi terang, padang terang ya, padang terang. Bahwa udah al isfar al ido abu yaku al ido ah al ido ah padang bercahaya, nggak ada cahaya tapi padang terang, terang bukan terang dalam arti hujan, bukan terang artinya padang, padang artinya terang, padang semas apa Sumatera ya, padang panjang. Wasal isu utawi kang kaping telu iku waktu jawas, iku waktu jawas. Jadi ada waktu fadilah, waktu ikhtiar, ada waktu jawas. Wa insyaallah wa insyaallah sawaki muslim lalu marang waktu jawas bi kali kanthi muslim. Abil jawas lan ing dalem waktu jawas ai bi karahatin. Tegese kelawan makro, sakjane sing enak niku yang ketiga adalah waktu jawas sing bila karohatin. Jadi biar urut enak, fadilah dulu, pilihan, kemudian apa? Boleh tapi tidak makruh. Nomor 4 boleh tapi makruh. Nomor 5 haram. Sing enak ngoten. Ilatul syamsi itu dikarohate ai ilatul syamsi itu muka malam terbitnya mata hari warofi utai kaming papat iku jawazun iku waktu jawaz bila karohate kelawan tanpa makruh. Ilatul ilhumrati itu muka malam terbite abang-abang. Abang-abang tapi belum sampai matahari terbit. Walham yesu taikapeng lima wangu tahrimin iku waktu tahrim. Walau tiwatu tahrim waktu sentin haramakan iku takhir wang akhirakan sholat subuh. Ila ayyam kodum kemaran yang tak tetap tersisa menewakti halis yang waktu wang kulaya saukang ora amat apa maheng haeng sholat apa? Subuh. Yang dimaksud dengan wangu tahrim adalah mengakhirkan sholat sampai pada pada waktu yang tidak cukup untuk digunakan sholat, untuk dianggap maka sholat ya. Ya Allah ikhrawu jami'an, ya Allah ikhrawu jami'an. Syarat wajib sholat, salah satu asya ikut telu kira-kira perkara. Jadi beberapa syarat wajibnya sholat ada tiga. Ahaduha utami salah sijine salah sah al-islamu iku islam. Sholat itu hukumnya wajib. Jadi persyaratan bagaimana supaya sholat menjadi wajib ada berapa? Tiga. Al-Islamu yaitu Islam. Nomor satu adalah Islam. Orang yang tidak Islam tidak berkewajiban sholat. Fala kathibu mongko orang wajib bapa suratu sholat al-kafir ingatasi waka kafir al-asli ingkan asli. Orang kafir asli, kafir asli sejak lahir kafirnya, bukan murtad, itu tidak berkewajiban sholat. Artinya andaikan di sebuah negara menerapkan hukuman Islam, menerapkan hukuman hukum apa Islam, orang kafir tidak melakukan sholat itu tidak dituntut untuk melakukan sholat, tetapi nanti di akhirat tetap mendapatkan siksa. Siksa karena dia kafir, siksa karena tidak melakukan sholat. Tetapi di dunia tidak ada tuntutan, gitu ya. Walaya jibulan orang wajib ala ingatasi al-kafir al-asli kodohuha opo ngodoni sholat. Ngodoni
sholat tidak aslama yang dalam nalikan yang melebu Islam sopa al-kafirul asliyu. Orang kafir asli kalau meninggalkan sholat memang gak wajib ya. Karena itulah tidak wajib ngondoni sholat ketika masuk agama. Ini ada kata-kata kafir asli. Emang ada kafir gak asli? Ada, kafir mitasi. Asalnya sudah masuk Islam, kemudian keluar dari Islam, namanya murtad, kafir tapi mitasi. Kafirnya gak asli karena sudah pernah masuk agama Islam. Wa amal murtad tuan amur tai wong kang murtad pada ibu nongko ibu wajib pada ingatasi al murtad as-salatu apa sholat wa qadha'uha lan ngondoni sholat in adalah membali sopa murtad ilal islami marang agama Islam. Orang yang keluar dari agama Islam masih dikenakan kewajiban melakukan sholat satu. Kalau dia tidak sholat, wajib kondor. Nah, tidak sah, harus masuk agama Islam. Ya gitu. Waqadha uha in ada ilal. Kalau kembali ke Islam, maka sholat yang ditinggalkan saat dia murtad harus diulangi lagi. Harus apa? Harus dikondoin. Harus di apa? Dilunas. Harus dijalanin. Yang ditinggalkan harus dijalanin. Ini orang murtad. Na'udzubillah min. Wasalisu utawi kang kaping telu al-ghulu ibu. Wasani lagi, wasani ya. Wasani, Rizka, wasani. Utawi kang kaping pindo ibu al-ghulu ibu. Usia balek. Usia balek. Falata jibu mongko ora wajib apa sholat ala sobiyin yang ngatasi bocah cilik lanang wa sobiyatin lan bocah cilik wadon. Bagaimana agar sholat itu wajib? Maka harus memasuki usia balig. Kalau belum balig, sholat tidak wajib. Sholat tidak wajib. Ya. Anak yang belum memasuki usia balig itu tidak dikenakan hukuman wajib melakukan sholat. Meskipun demikian, nggak boleh dolanan. Nggak boleh dolanan. Ya, final bin. Farid. Ke depan Farid sama Alvin, tetapi 5 meter. Lakin yuk maroni tetapi ditin perintah sopo sopi lan sopi ya. Ya kelawan sholat pada saat isi naik dalam sause usia 7 piro-piro tahun. Tetapi anak kecil ketika sudah usia 7 tahun, baik laki atau perempuan, orang tuanya berkewajiban menyuruh kedua anaknya untuk latihan melakukan sholat biar terbiasa. In hasolalamun hasil batang yizu tamir bin berdia kelawan sang isi. Jika usia 7 tahun itu sudah pinter, sudah apa bin? Dengan usia 7 tahun bisa bin? Pinter. Iso mangan dewe, iso ngombe dewe, iso dewok dewe. Orang tua berkewajiban memerintahkan anaknya untuk melakukan sholat. Wa illa lamun ora hasolat, ayo wa illa nyaksud. Kalau belum tamyiz, babak tamyizi monggo. Diperintah ing dalam sause pinter. Kalau belum tamyiz ditunggu sampai usia dolar topin pinter baru diperintahkan kedua anaknya untuk melakukan sholat 5 waktu. Yuk diajarin bagaimana cara wudhunya, bagaimana cara sholatnya. Orang tua nggak bisa, masukkan ke madrasah, masukkan ke pondok pesantren. Wayudrobani, ini kewajiban orang tua juga. Wayudrobani lan dipukul. Sobilan sobi apa itu KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ini ajaran baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagian daripada rasa kasih sayang. Jadi pukulannya bukan pukulan kekejaman, kekerasan, kemudian pukulan yang apa namanya
yang menyakitkan, pukulan yang apa? Yang tidak rahmat, tetapi pukulan sebagai bentuk rasa cinta baginda Sayyidina Muhammad, sayangnya baginda Muhammad kepada umatnya, agar anak-anak kecilnya dilatih untuk sholat. Ketika sudah usia 10 tahun tidak mau sholat, maka dijilid, dipukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Wahyu drobani nanti pukul sopo sobilan sobiala tarbiah ngatasin ninggal sholat. Sudah usia 7 tahun disuruh sholat, kan udah terlatih kan? 3 tahun udah terlatih, udah terbiasa. Loh kok gak gelem lakonnya sholat jiwit, ayo sholat. Selalu dikawal, udah masuk waktu sholat kawal. Orang tuanya ngasih contoh, bukan orang tuanya nyuruh anaknya sholat, orang tuanya main WA. Main HP atau malam TV. Orang tua harus bisa menjadi contoh, berikan contoh. Ayo sholat ya, ayo bareng. Ya sholat ya, orang tuanya terburu, anaknya juga ya udah ya bareng ya, sampai sholat ya, sholat. Itu ya, kasih contoh. Ba'da kamali asyri sinin ing dalem sakuse sempurna ne 10 tahun. Karena 10 tahun sudah pinter betul itu. Tapi kok gak gelem sholat jiwit. Diserentek. Ojo kok dijoki. Biasa akan nih diserentek ya. Cukup diserentek. Serentek ya. Tahu diserentek tiga pakai serentek. Serentek. Sakit gak? Gak ada. Gak apa-apa biasa ya. Dijiwit sakit gak? Biasa. Enggak. Sakit tapi tidak menyakitkan. Kita agak menyakitkan gimana? Jiwitan yang tidak menyakitkan, nggak apa-apa, nggak membahayakan ya. Malah kita mungkin kangen sama jiwitannya ibu-ibu kita ya. Masalah itu kalau kita masih kecil, usia berapa? 9 tahun. Kalau sudah gede, sudah dewasa, lain lagi. Lihat kita Imam Syafi'i luar biasa. 11 tahun sudah hafal kita semua kok. Kita hafal apa? Kita hafal apa? Belum bisa apa-apa. 15 tahun masih kepingin pulang. Bahasa di sultai kawin keluar aku lu ikut dua ini akal. Bahasa jika lo orang tuanya kangen, datang aja ke sini, tidak jalan-jalan, tidak apa-apa. Balakan jibu moko orang wajib apa sholat. Baru punya akal. Kalau nggak punya akal gimana? Nggak wajib. Pengen sholat nggak? Apa kita sama dengan mereka? Enggak, ya kan? Kalau kita punya akal, maka kita berkewajiban sholat. Balakan jibu moko orang wajib apa sholat alamat jibunin yang ngatasi wongkang edan. Masa pengen jadi gile? Naudzubillah min. Enggak kepengen dong kita. Kepengen yang punya akal. Karena punya akal bisa syukuri kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita akal. Ya. Alawi. Waqaluhu utawi dawai ki musuhnya bahwa utawi waqalu ing dawa wahadut taklif bahwa te akal wahadut taklif iku batas mukallaf. Jadi batasan seseorang dinamakan mukallaf itu manakala mempunyai tiga kriteria bulu apa namanya Islam di Islamin wa bulughin wa akhli ya bahwa te madzukira ya madzukira minas salasah al-madzkura allati hiya al-islamu wal-bulughu wal-aqlu wal-aqlu wa huwa haddut taklif iku batas dikatakan orang itu mukallaf sakiton iku gugur ya gugur itu tidak masuk dalam pembahasan tidak dibahas tiba di nusa khilmatnya yang dalam sebagian binobro naskai kitab matang sudah gugur tidak dibahas di dalam sebagian apa?
sebagian kitab makan. Allahu ya Rabbana tarafna ya Rabbana